in a red shirt comes from far. Halo, nama saya Oscar Lolang. Ya, saya main musik. He has the brightest smile and a sad. Lagi nggak banyak dengerin folk sebenarnya. Ada sih dengerin folk sih, kayak album barunya The Staves tuh kan enak, tapi kalau lagi cukup intensif kan lagi dengerin Jeff Buckley, terutama yang album Grace itu, karena kayak itu lagi on repeat banget album itu di kepalaku. Aku lagi seneng dengerin gypsy jazz gitu, gypsy rock, kayak misalkan Gogol Bordello, terus Tara Saidu. Gogol Bordello tuh asik banget tuh, pang gypsy gitu kan. Mungkin sama ini kayak di satu progresif, apa, Aldi Meola namanya, itu musisi progresif dari Amerika, tapi dia kayak mediteran juga, ada gypsy juga. With the tune he borrowed from Marley. Sebenarnya gak nyangka akan seperti itu. Sebenarnya dulu tuh waktu diajakin rekaman sama Randan tuh, pemiliknya Karma Records, dia kan waktu itu buka studio rekaman kan. Terus udah sini kan rekaman gratis 2-3 lagu. Terus aku gak mikir kalau lagu itu akan di sini banget. Sempat kepikiran sih, aduh pengen deh lagu ini coba dikenalin ke orang luas, tapi gak kepikiran akan responnya sebanyak ini gitu, baik positif atau negatif. Sebenarnya kebetulan lagu-lagu juga belang kan. Nah, ini yang paling belang dan kayaknya lagu ini kok disatuin cocok deh. Sama-sama tentang perempuan, sama-sama soft juga kan. Now shattered by blood. Aku mau sampein di album, mungkin kalau misalkan outline-nya dari judulnya itu Drowning Shallow Water kan, itu sebenarnya saya ngebahasnya itu sebagai apa ya, itu kondisi yang bisa dialamin semua orang gitu. Dan karena isi lagunya juga temanya beragam, tapi mungkin nadanya sama gitu, maksudnya bertemakan tentang keresahan gitu. Keresahan terus, jadi meskipun ada satu judul gitu di albumnya, tapi karena lagu-lagu saya bercerita, pada akhirnya ya bebas tangkap sih. He borrowed from Marley. He mentions. Nah, itu dia tuh. Bahkan guru Sukarno Putra juga bilang mesti bahasa Indonesia ya sama Yoki Surya Prayogo. Semoga cepat sembuh Yoki. Mungkin karena bagiku sekarang ini untuk nulis lirik bahasa Indonesia itu terkadang lebih sulit gitu. Terkadang tuh misalkan bahasa Inggris tuh ada beberapa ekspresi itu yang bisa dikeluarkan dengan mudah dan berbeda dari bahasa Indonesia. Sejujurnya aku sedang belajar untuk nulis lirik bahasa Indonesia lebih baik lagi gitu. Nah, ada sih lagu-lagu bahasa Indonesia tuh kan kalau di SoundCloud ada lagu-lagu lama. Tapi terkadang tuh susah bikin lirik bahasa Indonesia karena dan salah-salah dikit bisa terdengar cheesy gitu, lebih mudah terdengar cheesy-nya. Jadi lebih akan lebih pintar buat diakal-akalin, dan sekarang lagi belajar sih. Makanya saya mengidolakan Jason Ranti itu karena dengan mudahnya nyocos dan enak gitu. Dan kayak setiap lagu ini cocok dengan liriknya ini gitu. Kalau luar negeri mungkin udah meninggal orangnya ya, tapi ya Nick Cave kalau luar negeri, karena aku sekarang lagi suka banget album yang murder ballad gitu. Koko dalam negerinya mungkin koko aku pernah beli, kalau misalkan diproduserin okay kali ya, asik kali ya. Lihat Lava Green main gitar tuh top banget. Lava, shout out buat Mas Lava. Satu lagi siapa ya, Fira Talisa kali deh, nah kan musiknya dia kan kuno gitu kan, menarik ya. He has the bleakest secrets to share. Ah, bingo. Mungkin untuk sekarang ini musikal ya, karena lebih fokus kan aku. Eastern man with his teeth by the mouth like flower. There goes a song. Waktu itu sebenarnya papaku pernah nawarin diri, waktu itu dia nawarin langsung. Sinilah biar apa? Aku kan manggilnya papi. Biar papi bikinin lah. Gitu. Tapi untuk saat ini aku pengen coba explore
siapa yang teman-teman seangkatan, siapa gitu. Tapi pastinya pengen banget sama papaku, pastilah. Unwanted Temple kayak, karena kan lagu itu kan grand kan, ayahku bisa explore kan dengan wawasan dia, skornya lebih gampang. Kalau yang langsung keluar tadi itu aku ke Shining, aku suka Shining, terus aku suka Woman in Dunes, itu film Jepang. Oh, lokal Marlina sekarang langsung nyantol sama cutnya Adin kan. Oh, sama ADC dan Sherina sih sejujurnya sih. Itu ADC sih. Nah, ADC mungkin karena bapaknya dia. Oh, bukan. He mentioned soils of gold. Maka first aku nikmatin banget pas bawain Puff the Magic Dragon. He has the bleakest secrets to share. In a way that yang satu jelas zat kimia tuh, aku nonton langsung, wah, anjir ini bahaya nih. Albumnya juga bagus banget, zat kimia. Kawan satu manajemen kali itu Hills tuh sebenarnya mungkin dia hitungannya nggak baru banget kali ya, maka. Tapi albumnya aku suka banget, dan kemarin itu kan mereka main di Singapura, artinya kan dia apa, musiknya tuh ditangkapnya luas gitu, nggak cuma di sini doang. Satu lagi yang kebetulan aku terlibat di albumnya juga, itu ada band yang kebetulan dari Jatinangor juga, itu Depan Turas. Itu asik banget, itu surf rock yang apa ya, itu dipakai moshing tuh okay lah itu. Terus mungkin kalau dari folk-folkan tuh aku senang sama ini folk dari Kalimantan tuh, Manjakani gitu kan, sama Jason Ranti lah obviously. Oh, 6 deh. Kan satu lagi mungkin karena hip hop lagi naik. Jadi ya hip hop yang lagi terkini lah. Itu kan kemarin ada lagu baru tuh di Side tuh. Top. Lemon Girl, Mattermost, terus Juta juga habis ngeluarin album kan. Shout out buat mereka. Top. Like flower, there goes a song, comes from deep within.